Okay, eh. Kau nak beli phone tau. Tapi disebabkan bajet kau ada limited sikit kan. Kau pun carilah phone-phone second hand di luar sana. Tapi bila kau dah buat research, kau dah macam cari-cari phone mana yang kau nak beli. Kau pun perasan. Kenapa iPhone second hand still lagi mahal daripada phone-phone Android second hand? Let's go. Okay, video ni sebenarnya bukannya dibuat untuk menyerlahkan lagi sisi iFact aku ni. Tapi kita kongsikan fakta ya, fakta. Okay, so, sebab kenapa iPhone second hand lagi mahal daripada phone Android second hand? Sebab yang pertama, software support. Okay, seperti yang korang tahu, iPhone pakai software iOS. Phone Android pakai software Android lah. Software update ni penting tau sebenarnya bagi memastikan device kita ni, sistem dalaman tu berjalan secara lancar. Error-error tu dapat diperbaiki lah melalui software update semua. Dan apps-apps pun sebenarnya ada software limitation juga. So, berbalik pada iPhone. iPhone ni dia senang sikit tau nak dapat software update berbanding daripada Android. Android ni dia dapat lambat sikit. Depends kepada jenama phone Android tu jugalah. Ada jenama yang dapat update lebih awal, ada yang dapat lambat sikit. iOS ni dia still memberi support kepada phone-phone diorang yang dah lama dah. Sekarang ni iOS 14 masih lagi menyokong iPhone 6s, di mana iPhone 6s dikeluarkan pada tahun 2015 dulu. Tapi pada Android pula, Android 11, kita nak ambil contoh phone Android ni, ambil Samsung je lah kan, sebab dah banyak sangat jenama semua, nak sebut sesuatu susah pula. So kita ambil Samsung je. Android 11 ni hanya boleh diupdate bermula daripada Samsung Galaxy S10. Kalau kau pakai Galaxy S9, memang dah tak dapat dah update tu. Di mana Samsung Galaxy S9 ni dikeluarkan pada tahun 2018. 2-3 tahun lepas je. So, walaupun iPhone 6S tu dah lama, dah dekat 5-6 tahun dah, still up to date lagi. Tapi tu pun dah level-level nazak lah. Yang kedua, tukang repair dan barang spare part senang cari. Okay, kalau dah namanya machine, phone, machine, mesti akan rosak punya. Tak kisahlah phone tu mahal ke, phone tu murah ke, jenama iPhone ke, jenama Samsung ke, Realme ke, Huawei ke. Sampai satu masa, dia akan rosak juga. Dan bila rosak, nak buat apa lagi? Repair lah, cari tukang repair. Untuk iPhone sebenarnya, dah ramai yang berkebolehan untuk repair iPhone ni. Dah ada yang memiliki IG Shop untuk repair iPhone. Dah ada yang dah ada kedai sendiri dah pun. Dah ada yang buka kelas untuk mengajar orang merepair iPhone lagi. So, tukang repair dan barang-barang spare part untuk iPhone ni memang senang dapat. Bukan nak kata phone-phone Android ni tak ada orang yang boleh repair. Ada sebenarnya. Cuma secara logiknya, susah sikit nak dapat. Sebab Android ni dia pecah kepada banyak jenama tau. Dan setiap jenama phone tu, pemasangan dalaman dia tu lain. So, memang susah sikit nak cari specialist untuk phone-phone Android ni. Ada, tapi susah. So, balik pada iPhone tadi, bila senang repair, lagilah ramai orang percaya nak beli. Tak payah nak risau dah. Bila lagi ramai orang percaya nak beli, makin tinggi demand. Bila demand makin tinggi, resale value pun makin tinggi. Yang ketiga, brand trust. Sebab bila kita cerita pasal Apple ni, ramai dah tahu reputation Apple ni macam mana. Ramai orang beranggapan bahawa brand Apple tu sekarang adalah satu kemewahan, satu luxury. Diorang anggap kemewahan memiliki barang Apple tu lebih lagi daripada practicality memiliki barang Apple ni. Sepatutnya kalau kau nak beli phone, kau kena consider dia punya function, dia punya practicality. Barulah kau boleh beli kan, barulah kau jadi pengguna yang bijak. Tapi orang sekarang ni beli iPhone nak sekadar nak flex itu, nak flex ini, itu jadi masalah itu. Bukan nak kata apa, tapi itulah realiti sekarang kan. So dari situlah demand tu jadi convert kepada resale value yang tinggi. So itulah dia guys. Sebenarnya kalau kau nak beli phone ni, first kau kena ikut budget kau. Second, beli phone yang cukup je untuk kegunaan kau. Kalau kau memang selalu ambil gambar, kau belilah phone yang kamera cantik. Kalau kau ni banyak business apa semua kan, pakailah, belilah Samsung Galaxy Note yang ada pen styler semua tu. Ikut kepada kegunaan kau. Yang ketiga, kalau kau nak beli phone, biarlah kegunaan dia tu boleh bertahan dalam jangka masa yang lama. Tak kisahlah phone tu iPhone ke Android ke, asalkan phone tu sempurna dengan kau, belilah phone tu. Jangan fikirkan orang lain, jangan beli phone tu untuk kemewahan. Ada duit lebih, simpan. Musim-musim pandemik ni kita tak tahu bila kita nak pakai duit. So gunakanlah duit yang kau ada tu dengan sebaik-baiknya. So itu saja guys untuk video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang . Stay safe. Take care. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao, 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 ciao.
So guys, jangan lupa subscribe, like and share semua video-video Wiser. Uhuh.